Ada orang-orang yang berteman saat di dunia, bahkan bersahabat, ternyata pada saat itu saling menyalahkan dan saling menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa itu, ada orang-orang yang sampai menggigit jarinya dengan keras. Kenapa mereka menggigit jarinya dengan keras begitu luar biasa? Karena ada penyesalan dalam dirinya saat di dunia mereka tidak mengambil petunjuk dari Nabi bagaimana caranya mengambil teman dalam kehidupan. Ya Allah, saya nyesal, ya Allah. Saya tidak mengambil petunjuk Rasulullah SAW saat berada di dunia. Ya Allah, celaka saya, nyesal saya. Kenapa saat di dunia saya mengambil dia sebagai teman dekat saya? Kenapa saya bersahabat dengan dia? Dia telah melalaikan saya dari ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengambil teman saat di dunia, ketika sampai di akhirat, menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.